Center. Yes, bertemu lagi dengan Bunati di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Hari ini kita akan bermain mewarnai gambar teman-teman. Kenapa ya? Oke, sebelum kita bermain, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Doa pembuka hati. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya Bu Novi mau mengingatkan teman-teman, kita masih ada di tema diri sendiri. Subtemanya masih aku anak muslim. Nah, sekarang kita siapkan peralatan untuk bermain hari ini ya. Hari ini kita akan bermain mewarnai gambar aku anak muslim teman-teman. Disiapkan ya teman-teman ya LKS-nya. Selain LKS yang kita siapkan adalah pensil. Dan yang kedua ada krayon. Oke, sekarang kita mulai bermain mewarnai gambar aku anak muslim ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita mulai bermain mewarnai gambar aku anak muslim ya. Oke, sekarang kita buka krayonnya teman-teman. Karena kita sudah di TKB, jadi mewarnainya kita memakai dua warna ya teman-teman ya, tidak satu warna. Kita buat campuran dua warna. Di sini Bu Novi mau memakai warna biru muda dan biru tua teman-teman. Jadi kita pakai warna tua dan warna muda. Kita mulai ya teman-teman ya. Teman-teman tidak harus sama dengan Bu Novi. Teman-teman boleh mengkreasikan warna-warna yang teman-teman suka. Di sini Bu Novi mau memakai warna ini. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita warnai pinggirannya terlebih dahulu. Bulat ya teman-teman ya. Lalu kita campur dengan warna muda teman-teman. Di bulat-bulat kita tabrak-tabrakkan seperti ini teman-teman. Rudunya sudah, sekarang Bu Novi mau mewarnai bajunya dengan warna hijau muda dan hijau tua teman-teman. Kita warnai pinggirannya terlebih dahulu ya. Kita campur dengan warna hijau muda teman-teman. Tabrak-tabrakkan seperti ini.
wajahnya dan tangannya kita warnai pakai warna kulit. Alhamdulillah teman-teman, setelah diwarnai, sekarang kita centang teman-teman. Karena Bu Novi perempuan dan Bu Novi sudah mewarnai anak perempuan, sekarang kita centang. Inilah, kalau ini laki-laki, laki-laki kita centang laki-laki. Kalau perempuan kita centang perempuan, seperti ini. Sudah, jangan lupa dikasih nama ya teman-teman ya. Karena ini punya Bu, karena ini hasil mewarnainya Bu Novi, Bu Novi kasih nama Bu Novi kelas TKB. Seperti ini teman-teman. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah teman-teman, itu tadi cara bermain mewarnai gambar aku anak muslim. Nah sekarang tugasnya teman-teman di rumah adalah bermain bersama ayah bunda. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bu Guru ya teman-teman ya. Bu Guru tunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman ya. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.